Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Sabda DNC. Di sini saya akan memberitahukan teman-teman semua bagaimana caranya untuk menggunakan efek mirroring. Pertama-tama buka aplikasi PicsArt-nya. Kemudian kita pilih gambar yang sudah kita download terlebih dahulu. Kemudian kita pergi ke efek, ke distort and mirror. Nah, ubah modenya ke mode 2. Kemudian kita misalkan kita pakai 100%. Setelah itu kita tambahkan foto. Udah di grouping ya, teman-teman bisa bikin di draw dulu terus di grouping tulisannya buat solo sal. Nah, kita pasin dulu. Kita ke padukan, kita pilih ke layar, visitasi kita turunin. Kira-kira 75 lah. Setelah itu kita kasih efek. Saya di sini pakai efek, kayak light cross juga bisa. Lebih cerah, lebih gelap, atau pakai efek minyak. Ukurannya, kira-kira 50 lah. Kita klik centang. Nah, mungkin opacitasnya kita tinggikan lagi. Itu kita tambahkan di clip art gambar bendera Indonesia. Kita ke panji, bendera Indonesia. Nah, selesai. Kita tap, kita tambahkan lagi otomatis. Kita tambahkan lagi, kita tambahkan lagi lensa pijar. Saya menggunakan lensa pijar yang ini dan simpan di tengah-tengah. Oke. Kita klik centang dan kita ganti efeknya, efek light cross. Saya pakai efek clips. Kita tinggalkan. Setelah itu kita klik centang. Oke, kita tinggal save di galeri. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel saya ini dan untuk mendapatkan video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Selamat berkreativitas, selamat berkreativitas, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.